Hanya dengan beberapa langkah saja, kamu akan dapat melihat semua password yang tersimpan pada aplikasi Google Chrome. Berikut tutorialnya. Pada aplikasi Google Chrome, tap tombol More di pojok kanan atas sini. Kemudian buka menu setelan. Lanjut buka pengelola sandi Google. Dan maka di sini, semua password yang telah tersimpan di Google Chrome akan ditampilkan. Selanjutnya, cari website apa yang ingin kamu lihat passwordnya. Masukkan sandi atau pola keamanan pada ponsel kamu. Dan yap, email serta kata sandi untuk login pada website tersebut akan ditampilkan. Untuk melihat kata sandinya, kalian cukup tap ikon mata yang ada di sampingnya, dan kamu juga bisa menyalin kata sandinya jika kamu mau. Oke ya, itulah bagaimana cara melihat password yang tersimpan pada Google Chrome. Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.